Welcome to the revolution. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah sekarang kita berada di bulan Rejab, di penghujung Rejab, dan kita sedia tahu bahawa pada bulan Rejab ni satu peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam, iaitu Isra dan Mikraj, di mana Rasulullah SAW telah diisrakan daripada Madinah ke Baitul Maqdis, Palestin, dan seterusnya dimirajkan ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah SWT. Baginda telah diperlihatkan dengan pelbagai peristiwa, dan dalam perjalanan ke Sidratul Muntaha, baginda telah menaiki satu kenderaan yang dinamakan Burak, yang kelajuannya melampaui kelajuan cahaya. Perkara utama dalam peristiwa Isra Mikraj ini ialah keparuan solat lima waktu kepada umat Islam. Jadi kita sama-samalah menghayati peristiwa ini, mengambil ibrah ataupun pengajaran daripada peristiwa Isra dan Mikraj, dan semoga kita akan menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelum ini. Jadi salam Isra Mikraj daripada saya, Guru Besar Muqtamad Malaysia, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kemasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia, iaitu Allah, adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, pelajar SK Semasi yang dikasihi sekalian, hari ini tanggal 27 Rejab 1442, kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Ayat yang saya baca tadi daripada surah Isra, ayat yang pertama, yang menceritakan berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj selalu kita dengar di masjid, di surau, di dalam televisyen, dan juga pada kuliah-kuliah online yang lain. Peristiwa ini diulang-ulang saban tahun kerana di dalamnya banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada hari ini, kita akan ceritakan sedikit berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan pada hari ini, hari Khamis, kita bercuti untuk kita mengambil sedikit ilmu daripadanya. Yang pertamanya adalah dalam ayat tadi, dalam surah Isra, ayat yang pertama, Subhanallazi asra bi'abdihi. Yang pertamanya adalah perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah
perjalanan roh dan jasad, iaitu Nabi SAW sendiri. Bukan hanya roh saja, tetapi dengan jasad sekali Nabi berjalan pada malam itu. Peristiwa ini berlaku adalah dikatakan tahun kesedihan bagi Nabi SAW, kerana pada tahun berlakunya peristiwa Isra ini adalah tahun kesedihan bagi Nabi SAW apabila bapa saudaranya Abu Talib dan juga isterinya Khadijah yang banyak membantu Nabi SAW telah meninggal dunia. Maka apabila begitu, Allah SWT memperjalankan Nabi SAW. Ini biasa bagi kita. Kita mungkin kalau ada masalah, cara melepaskan masalah adalah pergi melancung dan sebagainya. Jadi peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah, untuk kita faham, adalah Allah untuk mengembirakan Nabi SAW dengan pergi ke tempat yang paling tinggi, iaitu Sidratil Muntaha, tempat yang lebih tinggi daripada langit yang ketujuh. Sebelumnya kita didendangkan, diwawakan bahawa orang bangsa lain, orang putih dan sebagainya yang boleh pergi tempat tinggi. Tapi kita lupa bahawa Nabi kita lah yang manusia daripada bumi ke tempat yang paling tinggi. Itu adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh buat belaka. Kerana Allah memperjalankan Nabi ke tempat tinggi. Kita sekarang ni diwawakan berkenaan dengan orang pergi menjejaki planet Mars dan sebagainya. Tapi Nabi lebih awal daripada itu lagi. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah berlaku permulaannya dipanggil Isra'. Isra' iaitu perjalanan Nabi SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Itu Isra', maksud Isra'. Yang keduanya yang perlu kita faham adalah maksud Mi'raj. Maksud Mi'raj adalah perjalanan Nabi ruh dengan jasad daripada Masjidil Aqsa di Palestin sehingga naik ke atas langit yang ketujuh, iaitu nama Sidratul Muntaha. Itu maksud Mi'raj, dari perjalanan daripada Masjidil Aqsa di Palestin ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan ini Nabi SAW ditemani oleh ketua malaikat. Kita tahu malaikat, kita beriman, anak sekalian, beriman dengan malaikat. Beriman dengan malaikat. Malaikat ni banyaknya? Banyak. Tapi ada ketua malaikat, iaitu malaikat Jibril. Pada malam berlakunya Isra' dan Mi'raj, Nabi ditemani oleh ketua malaikat, iaitu malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail. Dalam perjalanan ini Nabi SAW tak naik jet, roket, naiklah apa alat-alat pun. Anak-anak sekalian, pelajar SK Semasik, Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini hanyalah naik ataupun menunggang binatang buruk saja. Buruk saja Nabi naik untuk daripada Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Naik buruk saja. Binatang yang paling cepat, binatang dalam syurga. Ulama kata binatang buruk ni pernah ditunggangi oleh Nabi Ibrahim AS. Apabila Nabi Ibrahim ulang-alik daripada Palestin ke Mekah, ketika menghantar anaknya Nabi Ismail AS tinggal di bumi Mekah. Ibu-ibu, anak-anak serta sidang pendengar sekalian,
Apabila berlakunya perjalanan daripada Mi'raj, okay, Isra' dan Mi'raj, peristiwa ni berlaku dalam semalam, sekejap saja berlaku. Walaupun dari segi adatnya perjalanan daripada Mekah ke Palestin ni memakan masa 3 bulan. Jauh ketika itu 3 bulan perjalanan, tapi Nabi pergi dalam masa semalaman saja. Perkara yang penting, banyak cerita berkenaan dengan Isra' ni berlaku pada Isra'. Banyak. Kalau kita nak cerita panjang nanti dalam video ni. Panjang kita. Cuma kita pendek je, ambil poin penting dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Iaitu adalah penerimaan solat. Perjalanan Nabi SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, tempat tinggi, untuk mengambil kefarduan solat. Kefarduan solat, kita tahu bahawa kewajipan kita menutup aurat, zakat, nanti nak puasa pula. Peristiwa itu dihantar, Nabi terima melalui Malaikat Jibril, berlainan dengan solat. Solat ni Nabi terima direct dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berakidah yang perlu kita percaya belakalah. Allah ni maujud bila makan. Nabi ni, Allah ni ada tapi tidak bertempat. Lepas tu buat apalah Nabi SAW terima di Sidratul Muntaha ni, tempat tinggi ni. Adakah ia menunjukkan Allah ada di Sidratul Muntaha? Tak. Kita orang beriman Allah ni wujud bila makan. Untuk senang kita faham adalah contoh kayak gini nak puasa, orang tengok anak bulan, boleh kita tengok anak bulan di patah masjid, tengok anak bulan ni. Tak. Ada tempat yang dikhususkan untuk tengok anak bulan. Adakah anak bulan tu duduk situ? Tak. Itu tempat untuk kita nampak anak bulan je. Bukan anak bulan tu ada situ. Begitu juga dengan Nabi SAW. Bukan Allah ada situ, Allah tidak bertempat. Itu jelas bagi kita. Ibadah solat ni, awal-awal Nabi terima adalah 50. 50 waktu sehari. Kita anak-anak sekian, ibu bapa, kaki tangan, SK masih. Kalau 50 ni, orang kata berde'eh. Gangan dia berde'eh, nak boleh ke? Berhabis, mayang. 50, asalnya 50. Nabi apabila terima 50, Nabi kata terima. Terima je tanpa banyak soal. Bila turun jumpa dengan Nabi Musa, Nabi Musa pun kata, Allah beri apa pada kamu? Nabi kata solat. Berapa kali solat? 50. Nabi Musa lekap orang kata, 50 ni berat ni. Berat, umatmu tidak mampu. Bagus naik, minta kurang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi naik jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kurang. Sehingga Allah kurang 5, 5, 5, 5, sehinggalah sampai kita tinggal 5. Begitulah pengorbanan Nabi SAW untuk kita. Perbanyakkanlah selawat kata Nabi SAW, yasin Nabi SAW. Masya Allah, tak boleh kita daripada 50 sehingga kepada 5 sekarang. Jadi solat 5. Kita anak-anak pelajar SK Masjid, solat ni penting bagi kita. Nabi SAW bersabda, solu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Kita nak tengok mana Nabi semayang, Nabi tak dadah. Itulah kita perlu belajar cara solat ni. Cara solat ni perlu kita belajar. Nabi bersabda, muru auladakum bisalah bisaba'in wadribuhum bi'ashirin, ajarlah anak-anak kamu semayang ketika umur 7 tahun dan pukul ketika umur 10 tahun. Umur 7 tahun ni Nabi suruh ajar semayang tu ketika itu semayang dengan sempurna. Maksudnya jauh satu tu
anak-anak ikhtis masih pandai dah sembahyang belaka. Sembahyang dengan sempurna. Ambil wuduk dengan betul, sembahyang dengan betul, rokok betul, bacaan betul dah. Umur 7 tahun. Ini tanggungjawab so bagi ibu buaya. Dan tanggungjawab so bagi sekolah. Untuk mencukupkan ilmu ini kepada anak murid dia. Lebih-lebih lagi kepada guru-guru agama. Lebih lagi besar tanggungjawab supaya cukup solat ni. Kita tahu kajian yang dilaksanakan bahawa sedih kita dengar lebih 80% pelajar sekolah ni tak cukup sembahyang 5 waktu sehari sembahyang. Kita nak jadi masyarakat yang cemerlang di masjid ni. Tak dapat tidak dengan menjaga solat. Anak-anak ada kata, dia kata, dah apa kita dah wajib pergi sembahyang? Sebab kita dah balik. Betul lah. Dah balik lagi, dah wajib lah sembahyang. Tapi kena ingat, menjadi kewajipan bagi ibu bapa suruh anak tu sembahyang. Tu kewajipan ibu ayah untuk sembahyang. Jadi anak-anak yang sayangkan kedua ibu bapa dia, sayang. Sayang betul-betul sebelum hari sekolah tu, cium sama tangan mak ayah dia. Bagus. Perbuatan yang bagus. Di antara tanda sayangnya adalah kita buat sembahyang yang mak ayah kita suruh tu. Mak, sembahyang. Nak sembahyang ni? Tak. Buat selalu. Masuk waktu, buat selalu. Betul, kita, anak-anak tak wajib lagi yang belum balik. Tak wajib. Tetapi, ingat awak buat sembahyang dengan betul. Dengan cara molek, pahala itu diberi kepada kedua ibu bapa awak. Awak tinggal sembahyang tu tak berdosa. Tapi kalau awak kesian dengan ibu bapa awak, ibu bapa awak suruh, buat lalu. Pahala tu dapat kepada mak ayah awak. Tu tak boleh kita, tak apalah. Kek gi lah, nak buat kerja lain dulu. Tak. Ingat tu anak-anak sekalian. Peristiwa besar Isra Mikraj adalah peristiwa solat. Bukan saja peristiwa solat, tentang cara penerimaannya kan. Pentingnya adalah melakukan solat dengan yang terbaik. Itu yang penting bagi anak-anak sekian. Ingat, kalau tak tahu sembahyang lagi, jangan malu-malu, jangan segan-segan, tanya bapa awak kalau ketika awak ada di rumah. Kalau ketika awak di sekolah, boleh tanya guru-guru agama awak dalam kelas. Ustazah, kita dah uti nak baca tahiyat ni. Boleh ustazah ajar. InsyaAllah. Guru-guru agama sekolah ni akan ajar. Ataupun guru-guru yang lain. Boleh mengajar berkenaan dengan tata cara sembahyang yang penting. Ia tiang agama bagi kita. Okay, itu sebersedikit berkenaan dengan peristiwa Israq yang ustaz nak cerita pada pagi ni. Mudah-mudahan apa yang ustaz cerita ni memberi manfaat pada ustaz sendiri dan juga ibu, ayah-ayah, tangan SK Kemasik, anak-anak SK Kemasik yang dikasih sekalian. Akhirnya, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang ilmu tu datang daripada kelemahan ustaz sendiri. Sekadar tu je lah. Tapi jangan lupa, lepas ni ada soalan kuih. Apakah jawab belaka tu? Jawab dengan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.